Udah tak bisa lagi siam ini. Akibat aksi nekat Fitri, dua rumah tetangga juga turut hangus dilalap si jago merah dan membuat ibu rumah tangga tersebut harus berurusan dengan pihak kepolisian Polres Batubara. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan berawal dari pertengkaran antara Rustam dan istri yang merupakan suami istri. Sang istri merasa kesal karena suaminya tidak dapat bertanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga. Namun anehnya, sang istri merasa tidak menyesal perbuatannya yang telah menghanguskan tiga rumah yang sengaja dibakarnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 usai warga melakukan sholat maghrib. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 187 ayat 1 dan 2 subsider pasal 188 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dugaan pertama awal kebakaran, tapi ternyata terjadi pembakaran akibat dari pertengkaran keluarga. Si Fitriani alias Epi ini bertengkar dengan Muhammad Rustam Ritonga, suami istri, mungkin karena dongkol, kesal atau gimana, dibakarnya rumahnya, mulai dari pirenya, dibakar pakai korek api, merembes ke rumah yang lain, sehingga terbakar tiga pintu rumah, rumah si tersangka satu, rumah yang tetangganya dua unit ya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan.